Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi. Selamat hari Minggu. Senang bisa kembali berbagi video mengenai dunia trading kepada Anda dan seperti biasa, kita akan membahas analisa mingguan baik itu fundamental, kemudian teknikal, sentimental untuk pair-pair seperti urut-urutannya EURUSD kemudian gold atau XAU USD, GBP USD dan USD JPY. Gak usah kepo, trading forex itu segampang belanja online. Tinggal pilih produknya, eksekusi, selesai. Gampang kan? Tradingnya mulai dari 0,01 lot dan bisa dapat rewards. Di MIFX Trading Forex semudah itu. Anda ingin tergabung dalam sebuah grup komunitas, maka Anda bisa ke Telegram trading tenang senang itu disambung dan grup ini gratis di mana Anda bisa berbagi, Anda juga bisa mendapatkan informasi-informasi terkini baik itu fundamental demikian juga dengan teknikal. Ini khusus forex dan gold. Kalau Anda ingin menerima informasi mengenai cryptocurrency, Anda bisa ke sini. Itu user ID-nya TTS Crypto. Dan jika Anda ingin bertanya segala sesuatunya tentang broker lokal teregulasi Bapepti yang bisa entry dengan lot mikro atau 0,01, Anda bisa ke sini dengan user ID MIFX 001. Kemudian, kalau Anda ingin berlangganan signal gratis premium dengan syarat dan ketentuan berlaku tetapi sama sekali tidak berbayar, Anda nanti akan dimasukkan ke channel Signal Premium ini, di mana secara teratur saya akan berbagi signal mengenai forex gold, dan itu bisa swing, bisa juga day trading. Oke, okay, kita sekarang masuk ke forex factory dengan melihat data-data ekonomi yang dirilis pada minggu lalu, dan bagaimana kira-kira tinjauan fundamentalnya pada hari Rabu lalu, tanggal 10, Amerika merilis data mengenai inflasi atau CPI. Dan kalau kita perhatikan khususnya di inflasi tahunan, Amerika itu mengalami penurunan inflasi. Saya ambil dari trading ekonomi ini tahunannya. Artinya inflasinya adalah year on year. Pada data terakhir itu dipublish 8,5 dan ini turun dibandingkan data sebelumnya sebesar 9,1 persen. Dalam video pendek saya juga sudah memberikan informasi kalau misalkan inflasi ini naik artinya kembali membentuk rekor maka market beranggapan bahwa The Fed akan semakin agresif menaikkan suku bunga guna mengatasi inflasi dengan demikian, terjadi sebaliknya. Kalau memang inflasinya justru turun, maka market akan memprediksi The Fed tidak akan terlalu agresif menaikkan suku bunga. Jadi, inflasi yang menurun ini sebetulnya secara ekonomi itu baik adanya, artinya Amerika bisa saja mulai terkurangi masalahnya yaitu tingginya inflasi dan bisa menyebabkan kembali terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi lain dalam kaitannya dengan pergerakan mata uang, market justru kalau misalkan inflasinya naik menganggap bahwa suku bunga pun akan naik secara agresif dengan demikian dolar akan menguat. Sekarang kita lihat data CMI yang juga sebelumnya sudah saya sampaikan di kesempatan lalu komposisi CMI ini kalau prediksi naik 0,25 persen waktu itu sebesar 33 persen kalau nggak salah dan prediksi naik 0,5 persen atau 50 basis point itu 67 persen dan data terakhir ternyata terjadi perubahan bahwa kenaikan 0,25 persen justru menjadi lebih besar dibandingkan 0,5 persen, 55 persen berbanding 45 persen. Jadi market menganggap bahwa kenaikan suku bunga di akhir September nanti itu hanya sebesar 0,25 persen saja. Dan kalau kita lihat di trading view, ini daily dan kita perhatikan di tanggal 10 atau di hari Rabu itu indeks dolar itu melemah dolar melemah terhadap hampir semua mata uang dan ini terlihat candlenya merah sehingga sekarang Anda sudah connect bahwa penurunan inflasi itu menyebabkan akhirnya market beranggapan bahwa suku bunga Amerika tidak akan naik Terlalu besar, dan itu menyebabkan dolar melemah karena kecilnya kenaikan suku bunga mendatang. Akibat inflasi yang terjadi di Amerika sudah turun, itu penjelasan detailnya. Di satu sisi, nanti bisa saja dolar akan kembali menguat karena ekonomi Amerika yang memang sudah cukup bagus terbukti dari turunnya inflasi dan kalau kita kaitkan dengan data pada Jumat minggu pertama lalu di mana data-data ketenaga kerjaan semuanya bagus baik itu tingkat pengangguran NFP dan upah buruh per jam itu sendiri di hari Jumat itu, ada pengumuman mengenai GDP negara Inggris. Kita lihat di sini, di trading economics, di hari Jumat, pertumbuhan ekonomi atau GDP negara Inggris ini maksudnya year on year, ya. Artinya, pertumbuhan ekonomi saat ini dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun lalu mengalami penurunan yang cukup drastis dari 8,7 menjadi 2,9 persen. Kalau misalkan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan kuartal lalu, karena GDP itu diumumkan per kuartal, satu kuartal itu tiga bulan, maka mengalami kontraksi alias minus 0,1. Ini menjadi warning kalau misalkan nanti tiga bulan lagi diumumkan minus kembali, maka negara Inggris secara teori dinyatakan mengalami resesi. Sekali lagi, jika GDP di kuartal ketiga nanti diumumkan minus, dan itu terjadi pada Amerika, tetapi bedanya begini: kalau Amerika, data-data yang lainnya itu. Khususnya tenaga kerja, bagus. Trade balance Inggris itu mengalami defisit, artinya importnya lebih besar daripada ekspornya. Dan karena inilah, artinya pertumbuhan ekonomi yang turun, baik itu dibandingkan dengan tahun lalu, termasuk juga dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, menyebabkan pound sterling itu melemah. Setelah diumumkan data-data yaitu yang saya sebutkan ini. Lantas bagaimana kira-kira untuk data-data di minggu ini? Yang perlu kita perhatikan adalah mulai dari tanggal 16 Agustus yaitu di hari Kamis mengenai inflasi negara Kanada di mana saya mencatat inflasi negara Kanada itu terakhir 8,1 persen dan ini juga sudah cukup tinggi. Kemudian juga di hari Rabu jam 9 pagi New Zealand akan mengumumkan data suku bunga di mana sebelumnya sudah mengalami kenaikan beberapa kali dan data terakhir 2,5 persen diprediksi naik 0,5% menjadi 3%. Jangan lupa, saya sudah menyampaikan sebelumnya bahwa saat ini kenaikan suku bunga itu justru trennya malah membuat suatu mata uang melemah. Kenapa? Karena market mengira bahwa kenaikan suku bunga yang tinggi berarti terjadi masalah. Biasanya akibat tingginya inflasi, market menganggap ekonominya tidak terlalu baik. Dan kalau kita lihat misalkan sebelumnya sudah terjadi kenaikan terhadap sebuah mata uang dan akhirnya anti klimaks, di sisi lain bisa juga berarti institusi besar melakukan aksi profit taking di mana mereka melakukan praktek-praktek buy on rumor, sell on news atau fake. Kemudian juga di hari Rabu jam 1 siang, Inggris juga akan mengumumkan data inflasinya. Anda lihat sebelumnya 9,4%, ini diprediksi menjadi 9,9%. Kalau Amerika inflasinya naik, memang market berpendapat bahwa The Fed akan agresif menaikkan suku bunga. Tetapi kalau saya perhatikan berdasarkan data-data sebelumnya, naiknya inflasi di negara Inggris, demikian juga di negara-negara lain justru membuat mata uangnya melemah. Sekali lagi, ini merupakan prediksi dan Anda bisa memaknainya dengan smart. Selanjutnya, yang perlu Anda perhatikan juga adalah soal data-data ketenaga kerjaan Australia dan kalau FOMC meeting minutes, saya masuk golongan orang yang tidak terlalu peduli karena ini hanya not to land meeting the Fed di pertemuan sebelumnya saja. Oke, okay, sekian terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Semoga juga tumbuh keinginan Anda untuk mempelajari analisa fundamental karena saya lihat para trader ini sangat malas dalam mempelajari menguasai analisa fundamental padahal ini penting apalagi sebagai seorang trader khususnya forex tentunya kita harus tahu pergerakan ekonomi negara-negara yang mata uangnya kita tradingkan. Salam trading tenang senang, trading yang aman nyaman menguntungkan. No free siman juntak. Sampai berjumpa di analisa teknikal sentimental Euro USD dan Gold.